像是魔法。撒巴嘟噜。哪哪儿？Batuk gua kok masih belum hilang ya? Kayaknya masih cek dokter ini minggu depan. Batuk terus. Oke. Kau habis ini yang gua minum dulu aja. Bentar gua minum. Nah, udah, balik lagi. Early dapat tabu witcher bintang 2, ini bagus sih. Tabu itu kuat di early, soalnya rata-rata lawan kan belum punya item ya. Jadi ngandelin skill. Bentar, kalau udah gini sih, apa yang di... Sementara masih kepake semua sih. Flame Wizard nggak pake. Helmet. Evident. Nah, gini. Dapat banyak bintang dua ini. Nggak bisa diambil ya. Satu, dua, tiga. Gini dulu aja. Habis ini kita menang. Gini kan. Early dapat banyak bintang 2 tuh enak banget. Jalannya kayak dimudahkan gitu. Nah ini udah pasti menang kita. Atau nggak menang ya? Ada fallen bintang 2 soalnya. Wah, nggak menang. Kalah dong. Kalau nggak menang, ya nggak jadi. Sayang banget, padahal tadi peluang menang. Loh. Dia nata hero-nya lebih bagus. Sih. Fallen Witcher-nya berubah. Kalau Fallen Witcher-nya nggak berubah sih, menang tadi. Ada item ini. Kita kalau dapat druid satu lagi gas ini, gas. Gasin whisper bintang 2. Nah, kayak gini. Logikanya kita menang harusnya kalau kalau udah bintang 2 gini. Kalau di early, kalau bisa sebanyak mungkin kalian cari ini, cari bintang 2. Bintang 2 sebanyak mungkin gitu. Nggak peduli sinergi, sinerginya apa, itu nanti ngikutin aja terakhir. Nggak jadi ya. Belum ya. Gini dulu aja. masih ini sih, masih PD menang sih kayak gini. Dulu. Kenapa pakai motor juga? Kalah lagi, man.
lagi banyak bu ini, lagi banyak bulu yang main bulu. Di PS ini lagi banyak yang main bulu. Salah, gini aja. Makanya di PS ini kan bisa agak turun ya, jarang orang pick bis, soalnya bulunya lagi naik. Orang-orang pada main bulu-bulu semua. Sebenarnya bulunya nggak tibaf, cuman mereka dapat opsi terakhir ini. Opsi di late game-nya dapat ini, dapat bulu Witcher. Bulu Witcher itu strong. Gara-gara ada ini, ada Witcher kan. Ada piece Witcher baru, jadi otomatis bikin Witcher-nya lebih gampang. Dapat lagi. Dua tabu Witcher. Ambil dulu. Dua tabu Witcher gini. Kita mungkin jadi tabu Witcher bintang bintang 3 antara. Kalau tabu Witcher ya antara ini kita main bulu atau main Witcher ya. Ada juga. Ada ini, yang gua males ada glitter juga. Di tiap game sekarang ada banyak glitter. Strong kan? Tabu Witcher itu strong di early game. Di late game dia hampir nggak punya. Dapat Venom, dapat bulu. Druidnya malah nggak nongol ini. 1, 2, 3. Berapa persen? Bentar. Kalau bulu itu berapa persennya? Tiga bulu. 30% kalau nggak salah. 30% ya. Mending gini sih. Malasnya gue kalau ini, kalau bikin bulu gini langsung dikontra pasti. Orang-orang langsung nongol MKC. Harusnya nggak boleh ditujukin. Kalau kita main bulu gini nggak ditujukin. Tapi ya nggak apa-apa lah. Entar lah. Kita masih ada opsi bis juga kok. Dapat bis-bisnya banyak. Ini menang nggak ya kawan-kawan? Oh, si ini, si Inggris mau main ini. 9 assassin pakai carry sniper. Wah, kalah kita. Dia mau main assassin. Ada assassin. Critter ya. Assassin critter. Kalau main bis jelek sih, di room ini jelek. Nggak usah gas bis dulu berarti. Bisnya bentar. Bis. Buang dulu aja, bisnya buang dulu. Kita main bis jelek. Room kayak gini kan jelek main bis. Ada assassin, ada critter soalnya. Ada bulu juga. Jadi dari main bis. Nah ini, kurang satu lagi. Warrior sih coba. Gini aja dulu.
itemnya juga masih belum kelihatan ini. Item entar benar. Tas champion nggak jadi. Abyssal nggak jadi. Jadi kalau outer, outer berserker nggak usah. Kita main dulu aja, main dulu. Udah paling enak main dulu. Di room ini main dulu paling enak. Ada yang main panda lagi. Dapat Shining Archer. Shining Archer ambil, terus ini buang. Bisnya buang satu-satu. Kita udah mulai fokus bis. Fokus bis. Fokus di bulu-bulu. Main bulu sih enak ini. Bener, ini roomnya enak di bulu. Yang bawah pasti main Shaman. KFC aman. Atas ada... Bentar. Assassin, dua assassin, dua ini ada Gersis. Di counter semua itu, pakai bulu di counter semua. Gersis ada assassin, terus glitter, counternya bulu semua. Jadi kita main bulu sih aman. Menang kita lawan Inggris. Bulu jihad. Nah ini dapat Red Fox. Red Fox ambil aja. Gua berapa kali bikin konten ini ya, main bulu pakai jihad. Carry jihad. Kok carry jihad? Carry Red Fox. Sorry. Berarti itemnya ada dagger ya. Ada dagger sih bagus. Dagger. Terus sisanya ini jadi palu. Dagger sama palu jadi sih. Ini apaan? Gemuk-gemuk dia. Kalah dong, kalah banyak. Druidnya nggak mau dikasih ya, satu lagi gitu. Gua kali dapet ini gemuk, enak sih. Ambil aja dulu. Udah, nggak usah pakai mikir. Jadiin aja sih. Bulu berarti ada yang di bawah. Benar. Kalau Lord of Sand. Scryer itu penting kalau di bulu. Tsunami juga. Kalau gini, tusunin temanku Idris Bang. Oh, itu teman lu. Anak ini kan anak satu guild gua kan. Inggris. Sambil lihat aja ntar, gimana? Ini jual aja. Dapat. Bulunya sih dapat. Bulunya dapat terus. Kita yang masalah nggak dapat ini, druidnya nggak dapat. Padahal yang penting druidnya. Merah gini dulu ya. Atau main bulu ini. Bulu pakai Venom. Nggak usah main bulu. Ini versusnya kok berjaya di atas. Si ya, si Inggris belum bikin item. Oh ini ada. Dia mau bikin MKC ini ada.
Bullseye itu yang enak buat push rank apa, Bang? Kalau sekarang ini, kalau nggak assassin, bulu. Dua itu lagi bagus. Kalian main aja, main main full bulu atau main ini, main assassin. Assassin, kalau assassin main nama assassin aja, nama Horn assassin itu udah enak. Kalau warrior agak turun di patch ini, terus kalau kalau knight, knight ini sebenarnya susah-susah gampang. Susahnya dia harus di target bintang 3 carry-nya. Knight kalau carry-nya nggak bintang 3, kalian nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menang, maksudnya bukan bukan nggak bisa apa-apa, nggak bisa menang. Knight itu terlalu bergantung sama carry-nya, bintang 3. Jadi antara LBK atau AFK bintang 3, dia baru bisa menang. Tadi ada bulu ya perasaannya. Simen dulu ya. Itemnya simen dulu. Kayaknya tadi ada yang main bulu juga. Nah ini kan ada yang main bulu kan. Kita simen dulu ya, simen item. Kalau main bulu, kalian fokus cari 8. Main di bulu wizard. Nggak dikasih druid ini. Kalau ada druid enak ini, udah dapat whisper di nang 2. Zaman juga entah kenapa turun ya di patch ini. Gua jarang lihat orang main zaman sekarang. Ada yang main warlock. Cuman gua nggak recommended main warlock. Warlock itu susah. Build-nya susah banget. Ini ngerepotin nih. Bulunya ngerepotin, Mbak, asli. Master, kalau main knight pakai nenek B2 lebih bagus dari AFK atau LBK bintang 3? Harusnya lebih bagus. Harusnya lebih bagus. Soalnya knight itu rata-rata nggak punya damage. Kalau nenek kan damage-nya gede banget. Itu 2, 3. Ini dulu aja. Kasih item gini aja. Ada Doom sih. Gua pengen pick Doom sih aslinya. Tapi slotnya full. Wah, dia gamblingnya jadi tuh. Dapat dual slot. Gacor itu panahnya dia. Tunggu ntar. Saya itu keluar nggak usah. Nah gini loh. Nggak usah menu. Gua tadi ngapain ngasuhin peci ya? Nggak usah. Gini dulu. Habis ini kita naik 8 aja. Naik 8 fokus cari cari Grim Tot sama cari Red Fog bintang 2. Bisa, yang lain belum jadi kok. Si Indris Red Fog-nya gue ambilin dulu. Walaupun sinerginya nggak nyambung ya, kita kita lumayan ngeblok si assassin. Ini apa? Warrior bukan ya? Bukan warrior, dia main apa aja? Hah? Sinergi apa aja? Menang sih ini. Warrior agak turun di patch ini. Soalnya ada bulu. Bulu naik, warrior jadi turun.
Gini jadi bagus ini. Base kita bagus kok. Tempelin aja. Apa gini aja sih. Wah, jamannya jadi. Rombongan jamannya udah mulai jadi. Bintang 3, kalah ini kita. Jaman itu sekarang di mid game. Jadi round berapa ya? 16 sampai 26. Dia strong banget. Om, kalau main Knight terus mau habis B2, bagusnya item ditaruh di mana untuk carry? tergantung. Kalian lawan apa dulu? Kalau lawannya kayak di atau lawannya kayak di bagusan taruh di LBK. Tapi kalau kalian lawannya yang late game boss gitu ya, kayak assassin atau warrior, bagus AFK. Tapi kalau paling balance sih bagus di Dragon Knight. Dragon Knight itu bagus kalau kalian main ini, main Aegisys Knight. 6 Aegisys, 6 Knight. Bagus di carry Dragon. Kalau kalian main Glacier Knight, LBK sih paling bagus sih. Tapi kalau kalian Dragonnya jadi full item ya, bagus Dragon sih. Fleksibel aja. Kalau lawan bulu, gue paling seneng pakai LBK. Soalnya kalau LBK dikasih MKC, dia bersihin bulunya cepet banget. Ini udah kita waktunya naik sih. Naik 8. Dapat green dust. Bis terakhirnya dapat. Tinggal. Wah. Nah, belum. Wizardnya belum dapat. Belum masuk. Kuat jebol banyak ini kuat tadi telat masukin. Kita udah jadi 90 sih. Cuman slow hand aja tadi. Jadi ini jual. Jadi 90. Terus simpen dulu itemnya. Cari Doom juga boleh. Ini kurang ini aja, kurang Grim Touch B2 aja. Ewok Grim Touch, Red Fog bintang 2 aja. Gak bisa, dia ada helikopter. Ada ini juga lah, Battle Spirit bintang 3 lagi. Oh, sakit banget. Mati dulu. Gak bisa. Dapatnya kok gini? Kereni, bulu. Gak dikasih. Wah, ini gak dikasih. Dapat telur. Ini dulu. Kita fokus naik ke ini. Ke 9.
Harapannya dapat ini, dapat Granny bintang 2. Dapat Granny bintang 2, ganti carry sini. Mantepan di Granny bintang 2. Gini aja gitu. Bentar, cream touch. Ini penting taruh sini, cream touch-nya di sini. Jadi bisa combo. Nah, kalau gini bisa combo. Ini ada pistol sih. Simpen aja dulu. Kita dapat Granny bintang 2 bisa pakai pistol. Nanti. Belum mungkin yang kaki lah. Dia pakai. Untung agresifnya nggak main ini, nggak main MKC. Salah dia. Ada room bulu, dia nggak main MKC. Nah. Ada bulu ya. Nice ini. Dapat telur lagi. Nice. Kita bikin MKC, soalnya ada ini, ada bulu juga tadi. Ini ngapain gua pick? Nah, ini aja. Pas, kita habis ini bisa naik 9, masukin nenek. Kalau di 9 kalian bisa main ini, 6 bulu 4 witcher. Bisa sih. Kalau 6 bulu 4 witcher ini gua buang revoke-nya, gua buang sih. Itemnya banyak lagi pendek kan. Tiga puluh dua ya, masukin aja sih 32, jadiin aja. Ada pistolnya, ada kriter ya. Gini dulu aja, ambil pistol, taruh di Granny aja. Ketemu si Indris. Indris tadi pakai assassin kalau nggak salah. Menang kita. Siapa? Dia nggak ada MK aja. Bintang ini sih. Keren nih. Nah, dapet. Aduh, main AC kok gampang ya. Pindahin item sekarang. Ini kita kurang bikin item disarm sih. Kalau ketemu kayak ginian, lawannya ginian, main disarm aja. Ambil aja dulu. Kalau bisa naik 10 aja. Cari 10. Mampus ya. Sama-sama bulu, kalau kita main
Carry nenek sih harusnya menang kita. Harusnya loh ya. Wah, ditahan anak-anaknya. Belum dapat MK aja ya. Nggak bisa, terus ruang dong. Simpen dulu. Ini ada bulu sih. Bulu. Kita punya berapa bulu ya? 1, 2, 3, 4, 5. Tambah telur jadi 6. Nggak bisa, harus naik 10. Hitungan gue harus jadi 10. 10 slot dulu, baru bisa 6 bulu, 4 witcher pakai carry nenek. Naik butuh nabung 40-an. Lama ini, kita nabungnya lama. Bisa nggak? Kecuali kita ini, bisa take down yang ini. Kok hero-nya bisa dilihat? Pengen 90. 90 itu kalau dia miss, dia ada kemungkinan bikin clone. Jadi bisa kasih bunjin. Jadi dia bisa bunjin terus kalau main 90. Jadi, nah dapat. Nah, bukan item ini, bukan item gila, item ini disarm. Pindah sini. Coba aja, yang belum pemain baru coba aja main 90. 90 itu OP. Asal nggak ada MKC ya. Kalau kena MKC ya buyar. Kita belum ketemu kriteria tadi. Ketemu rombongan bulu. Wah, piku apet banget. Berat banget. Combo. Rame, 90-an, 90. Mapnya penuh. Damage bouncing-nya asli nggak? Asli, sama. Makanya deh, strong banget ya. Enak banget ya. Jadi MKC sih. Jadi dulu nih MKC. Imbang lagi sini. Gak apa-apa, kita naik 10. Naik 10, 44. Perjalanan masih lama. Cari 44. 40 good lah, 40 good masih lama. Wah, ini yang atas ngeri, ini udah jadi. Soul bleed-nya jadi nih. MKC ya, dia bikin MKC. Si Inggris belum, dia nggak bikin MKC ya. Wah, ngeremehin ini. Kita harusnya dapat top 3, top 3 dapat sih. Lawannya nggak ada yang bikin MKC, cuman si ini doang, si RGS-nya tadi yang bikin MKC. Halbert gitu ya, halbert gede atau halbert gede aja.
Albert gede, terus ini itemnya pindahin jadi kuiras. Kita nabung dulu, nabung. Habis ini nabung naik 10. Naik 10 nggak usah main 90. Kita main 60 aja, 64 pitcher. Tapi kalau lawannya Egersis, mending kita 90 sih. Bagus bunuh mirnya atau pakai 4 bisa? Bagus pakai 4 bisa. Soalnya dia, dia bisa combo ini, combo sama Green Tusk. Shining Archer kalian bisa combo sama Green Tusk. Itu strong. Sakit ini. Soul Blade lawan nenek. Wah, dia Soul Blade-nya pakai ini. Untung gua punya disarm. Bisa ini nabung-nabung. Dikit-dikit kita nabung. Cari piece satu lagi ya, tsunami. Saya dengar sih nggak usah udah bintang. Kita habis ini bisa naik kok. Naik ini. Naik level 10. Si ininya gua jual. Red Fog-nya gua jual, tinggal cari satu satu ini, satu bulu. Kita ketemu tuh sapun. Tuh sapun dulu ya. Sama-sama bulu. Gua punya udah punya MKT, menang gua dong. Bersih ini. Bersih kan? Tapi masih belum bersih ya, nggak bisa. Kok malah kalah gue ya? Sembilan bulu sekarang kalau kalau ini kalau kalian di counter MKC pindah aja ke 4 spirit. Bentar. Gini kan, kalau gua masukin gini. Nah, gini kan jadi. Jadi 64 Witcher. 12 tarik 1. Ini jual. Sementara pakai telur dulu. Kita belum dapat. Belum dapat ininya. Itu mau Inggris. Kayaknya sih masih masih bagus 90 dulu sih. Kesalahan ini kayaknya gua cabut. Masih menang. Sorry Inggris, dadah. Sorry, sorry. Cari bulu satu lagi ya. Mana bulunya? Ada Doom. Bulu? Dapat. Masa gua main bulu pakai ginian, pakai Tabu Witcher. Ada critical ya. Ini jadiin. Benar-benar critical aja. Critical masukin sini.
Soalnya kalau di round segini, kebanyakan udah punya MKC sih. Pasti kayaknya udah punya MKC. Nah iya, punya MKC kan. Kalau udah punya MKC, kita nggak efektif main 90, nggak efektif. Mending 60 aja. 4 wizard mengatakan jadi demon masa. Iya, jadi ini, jadi punya pure damage. Pukulannya bonus 50% pure damage, kalau skillnya jadi 100% pure damage. Ini nenek kan skillnya jadi pure damage. Kalian lihat sakit banget. Dia tiap kali skill sakit banget. Skillnya nenek jadi pure damage. Jadi dia setiap ini 225 pure damage ini. Agassiz Witcher Soul ini. Ini combo sulit loh ini, yang atas ini. Bisa menang nggak ya? Paling nggak kita udah 3 besar ya, top 3. Gua pengen dapat satu bulu aja ya. Nggak dikasih satu bulu. Lihat nih neneknya kalau skill, sakit banget tuh. Resisten. Ini buat apaan nih? Summon ya. Ada critical. Kasih nenek aja ini, udah critical. Bentar. Taruh di sini. Pilihan sulit ini, gak ada yang bisa dibuang itemnya. Critical. Nah, nice. Bulu. Nggak dikasih bulu satu. Kita ketemu Agassiz Witcher. Berat. Menang. Skill gue pure damage. Menang gue apa sih? Win. Nah, dapat scryer. Mantap ini. Easter akhirnya dikasih scryer. Ini jual aja nih. Druid ya. Druidnya ambil aja. Gini aja. Nah. Kalau scryer yang bintang 2 sih lebih mantap lagi. Kita dapat scryer bagus buat counter ini bagus. Hero scryer tuh hero counter paling bagus. Dia bisa counter semua sinergi. Nggak bisa apa-apa ini ya sih gitu udah. Wah, lagi di skill kok. Tata satu lagi carry, nah itu. mana ya? Kok nggak dapet ya? Aduh, nanggung gitu, kurang satu gitu. Ini kasih. Mending ini aja. Hero blinknya dia. Oh, blink ke situ. Nggak apa-apa lah. Ntar gak tuker aja. Tuker gini aja. Gila sakit 4 liter. Iya. 4 liter pakai nenek. Sakit banget itu. Gue dulu pernah bikin FGC liter pakai carry nenek. Wah, damage-nya nggak ngotak. Lu lihat. Win enggak nih? Belum win. Satu lagi. Satu run lagi.
Ini tsunaminya copot aja. Nggak dapat. Rogu nggak usah. Nggak dapat, ya udah gini aja, jatiin aja. Soul build ya di situ ya. Soul build-nya di situ. Dia udah pasrah, nggak minta, nggak minta di utara tek. Ini kan jadi Ergesis kalah sama bulu. Ergesis itu counternya bulu. Wah. Kalah, kalah hantu ini. Duh, kok kalah? Kalau di comeback sih nggak lucu sih ini. Udah PT. Oh, makanya salah. Ini posisi kelinci sama green touch itu harus barengan. Salah tadi gua bisa. Jadi kalau green touch-nya ngeblink ke sini, dia open skill, langsung disambung sama kelincinya. Salah tadi gua naruh green touch-nya salah. Makanya tadi gua kalah. Hal-hal kecil kayak gitu aja bisa ngefek loh. Ini kasih izin aja. Ring out vice. Dapat. Hati-hati, jangan pakai dua ya. Mati kalian. Pindahin sini dulu. Kita ke nenek aja, full nenek aja. Paling enggak kan dia punya blade mill. Soal blade-nya dia udah bintang 2, enggak usah. Kalah kita. Kalah. Wah, formasinya salah ini berarti. Signing. Gua tuker ntar. Si ininya nggak boleh mati. Warpunnya jual aja. Dominator malam. NT, iya. Bentar, gua tukar. Nah, tuh. Nggak combo. Si signing gua nggak combo soalnya, kalah. Sakit banget nih. Padahal gua udah PT menang ini. Jadi kalah. Selamat.